Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mau touring dari Bogor ke Dieng. Berapa hari dan biayanya habis berapa? Stay tune ya. Jam 7 istirahat dulu di Cianjur, makan nasi. Nasi, makan bubur ayam. Istirahat dulu sebentar di pom bensin Buah Batu. Di sini toiletnya gratis. Yang mau istirahat di sini. Ntar lagi Kiara Condong. Tasikmalaya jam 11 siang, istirahat dulu, makan mie ayam. Jam 1 sudah masuk wilayah Banjar, tapi karena ngantuk jadi istirahat dulu demi keselamatan di perjalanan. Jam 1:30 sampai ke kota Banjar. Jam 2 sudah masuk Majenang, Jawa Tengah. Pertama kali ke Majenang. Jam 3 sore sampai di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jam 4 sore, alhamdulillah masuk Purwokerto. Tadi Purwokerto. Ah, ini kan Purwokerto. Plat R. Jam 5 sore, alhamdulillah nyampe di Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Sini SMP Negeri 1 Mandiraja. Mau lanjut lagi pakai jas hujan. Jam 9 malam baru nyampe Wonosobo. Ini beli martabak dulu buat nanti di hotel. Tiba-tiba hujan dari 5:30 sampai sekarang masih hujan. Untung hujannya enggak besar ya, kecil. Akhirnya setelah perjalanan panjang dan melelahkan, sampai juga nih di hotel. Dan alhamdulillah juga hotelnya dekat dengan lokasi wisata. Dan ini beberapa lokasi wisata yang kami kunjungi selama berada di Dieng. Untuk fasilitas, lokasi, dan juga harganya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Dan untuk teman-teman yang penasaran habis berapa sih bensin untuk touring dari Bogor sampai Dieng, jadi kami itu dua kali pengisian bensin. Yang pertama itu
84.000 dan yang kedua 74.000. Jadi total 158.000 untuk satu kali balik. Jadi kalau bolak-balik tinggal dikali 2 ya.